Oke, jumpa lagi bersama saya di channel Mujimoto. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Oke, di video sebelumnya saya membahas Honda Stylo tapi yang warna matte black. Nah, saya itu memang warna matte itu kurang begitu suka ya, karena menurutku lebih bagusan warna yang glossy-glossy kayak gini. Nah, kebetulan ini ada satu tipe CBS warna black gloss. Nah, kenapa saya bilang saya lebih suka? Karena lebih mewah aja kalau warna glossy ini, apalagi warna hitam tuh mengkilat, kombinasinya tuh dilihat tuh enak banget gitu loh. Dan ternyata emang bagus banget sih warna glossy-nya, karena dari bagian-bagian sini ya, di bagian belakang-belakangnya ini juga dia yang biasanya pakai bahan ember alias bodi kasar, tapi ini pakai warna glossy kayak gini tuh, sampai sini-sininya juga. Jadi emang bener-bener keren yang warna glossy. Jadi pengen cepet-cepet lihat yang ini. Aku tuh penasaran sama yang hijau glossy ya. Dan bahkan kalau dilihat dari belakang juga serem banget nih. Tuh, lampunya juga keren banget ya. Nah, sebenarnya hari ini tuh saya ingin membahas beberapa detail kecil-kecil yang perlu jadi pertimbangan ketika mau meminangnya gitu loh. Perlu apa ya? Perlu benar-benar dicermati dulu, karena begini, ini kan kalau kita dengerin Honda itu bilangnya ini matic sekutik retro modern, bukan retro klasik. Cuma di sini yang aku lihat ya, sosok aslinya ini sih sedikit keresahan pada diri saya ya, ketika melihat sosok ini, sosok motor satu ini gitu ya. Ini kalau dibilang retro modern emang iya, tapi dia masih banyak banget meng-icon, apa ya bahasanya, apa ya, anget banget, masih banyak melihatnya, menampilkannya itu di retro klasik gitu loh. Terbukti dari bentuk lampu yang kayak gini nih, gini ya. Nah, ada dua hal yang sangat mengganggu di pandanganku, yaitu yang pertama, ya nggak cuma dua hal ding, kita bahas aja lah nih. Yang pertama dari sini ya, ini antara bentukan lampu yang kotak ketemu bodi bawah yang kayak gini agak kurang gimana gitu. Kayaknya lebih bagus kalau lampunya itu pakai lampu bulat kali ya. Ini kan pakai lampu oval kayak gitu nih, kalau dilihat dari samping kayak gini. Nah, maksudku tuh dari sini jatuh ke sininya tuh masih belum terbiasa gitu, masih agak gimana. Nah, satu itu. Terus yang kedua gini, kalau kita lihat nih dari sini ya, kita naikin aja nih dari speedometer ini ya, sosoknya tuh kerasa aneh aja gitu loh. Kayaknya ini tuh kayak moncongnya itu panjang banget. Itu salah ya, itu sih memang hanya ini ya, mungkin perlu adaptasi. Terus yang kedua yang kurang enak aku ya, ini pendapat pribadiku, buat kalian yang sependapat dengan saya ya monggo, kalau enggak ya saya mau dibully juga boleh lah. Ini kita lihat dari jauh ya biar kelihatan nih di bagian sisi mufflernya. Mufflernya ini tuh terlihat kurang proporsional gitu loh, ini tuh gede banget ya kan, memanjang, dan itu loh swing armnya tuh jadi nongol, kelihatan kayak gitu tuh, bentukannya aneh aja di bagian ini. Kayaknya dari semua sisi yang paling kurang sedap dipandang itu cuma di bagian mufflernya, gede banget dan rata gitu loh ini. Makanya ini aku belum ini ya, melihatnya itu belum ketemu maksudnya dari apa namanya retro modern itu, apakah harus seperti ini atau memang kita yang belum, saya yang belum terbiasa untuk melihatnya gitu loh. Tuh, overall sih semuanya bagus, cuma hanya sedikit disitulah, hanya sedikit harus penyesuaian pandangan saya gitu. Ini
Mungkin kalau knalpotnya dibikin yang lebih rapi lagi sih udah oke banget, udah nggak ada keraguan lagi ya. Itu sih hanya pendapat pribadi saja. Tapi dari hal-hal kecil itu tidak melunturkan kesan kerennya motor ini sih. Nah, kadang gitu Kang Mas. Selera setiap orang itu kan beda-beda. Ini sudah didesain sedemikian rupa biar kelihatan klasik tapi tidak ketinggalan zaman dan dengan teknologi yang sangat canggih sekali gitu ya di kelasnya. Dengan teknologi yang oke punya di kelasnya ini udah bagus banget gitu loh. Cuma kadang ya memang kita sebagai orang yang mau beli, orang yang mau pakai itu memang ya suka julid dulu. Gitu. Semoga sih tidak ada ini ya. Tidak perlu pengaruh apa-apa buat kalian, cuma itu aku sekedar sharing. Kemarin aku sudah pengen banget meminangnya motor ini, cuma ada beberapa bagian yang kayaknya kok kurang. Nah, karena gini, Kang Mas, gini. Di sini itu saya belum melihat warna lain. Dari kemarin hanya warna hitam, hitam dan hitam ya. Hitam yang dope terus ketemu hitam yang glossy. Sebenarnya itu aku penasaran banget kalau misalnya ketemu warna putih atau warna yang apa itu yang green atau apa ya, itu kalau warnanya udah bagus saya rasa untuk kekurangan minor kayak gitu, kayak tadi yang aku sebutkan itu, nggak bakal kelihatan lagi gitu loh, karena sudah terpaku sama warnanya, terpesona, terpukau dengan warnanya, jadi looknya itu pasti beda. Kurang lebih kayak gitu. Besok kita lihat lagi kalau ada warna yang baru lagi, warna lain yang datang, kita akan lihat apakah kesan itu masih melekat di pandangan saya atau tidak, kan kayak gitu. Jadi jangan salah paham ya, saya tidak menjelekkan, tapi ini tentang tentang selera, tentang sudut pandang masing-masing gitu loh. Itu sudut pandang saya yang saya ceritakan. Oke, nanti kita update lagi. Video hari ini sekian dulu. See you next video.